to my channel and also press this bell icon. Ini untuk kita gimana ya eh, nih untuk kita sebagai masyarakat, umum ya, sebagai masyarakat umum ketika ada fatwa MUI itu sebenarnya wajib diikuti atau tidak atau bagaimana? Ya. Hmm. Memang ini nanti ada orang marah-marah gara-gara keliru bahasa. Fatwa itu tidak wajib ditaati. Gitu Pak ya. Orang marah masa fatwa ulama kok nggak ditaati mau taat sama siapa oke okay. kita sebenarnya bukan memperdebatkan hal itu itu keliru pak sebenarnya begini yang benar itu fatwa adalah sebuah penjelasan atas suatu hukum dari seorang muftir terhadap suatu masalah Min ri ilzamen tanpa adanya suatu ikatan harus dilaksanakan ikatan harus dilaksanakan itu bukan berarti tidak harus ditaati kan itu berbeda pak ya saya kasih contoh begini, Pak Ustadz, kalau perempuan menyentuh saya, batal atau tidak? Oh, batal, gitu, Pak. Ya, itu sebenarnya fatwa, Pak. Bapak boleh terima, boleh tidak? Ini namanya fatwa, bukan berarti tidak mengikat. Tidak mengikat, beda dengan begini. Ketika ada orang lapor kepada Kodi, ah, hakim, 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 saya kemarin bilang kepada istriku lewat SMS, istriku kamu saya cerai jatuh atau tidak ya Kodi terus ketak palu jatuh itu nggak bisa cari yang lain karena sudah putusan hakim itu harus dilaksanakan Reaksinya yang benar itu gini fatwa itu penjelasan hukum terhadap suatu masalah yang tidak mengikat gitu pak ya tidak mengikat itu tidak bisa dipenjarakan gara-gara omongan seorang mufti tapi kalau sang hakim bilang dia salah itu nggak bisa nyari hakim lain pak ya pak ya tapi kalau mufti bisa jadi, kalau kita ditanya apakah kita wajib mengikuti, sebenarnya redaksinya bukan wajib mengikuti atau tidak Karena mengikuti ulama itu kan keharusannya, Pak ya Tapi mengikuti fatwa itu tidak mengikat Oke, semoga bisa difahami Perbedaan yang serious. saya saya kasih contoh yang aplikatif begini e, Banyak orang nanya ke saya lewat handphone Ustadz, saya kemarin bilang begini-begini sama istri saya Itu sudah jatuh talak atau belum? Nah, dulu saya menjelaskan panjang lebar, tapi sekarang umumnya saya bilang, "Jangan tanya saya, kenapa?" Karena statusnya cuma fatwa, fatwanya seorang Ahmad Sarwat. Gitu kan? Bisa saja saya bilang sudah jatuh, atau bisa juga saya bilang belum jatuh. Gitu kan? Nah, dia secara hukum itu sama sekali tidak terpengaruh, tidak, di, tidak terikat dengan apa yang saya katakan, apakah sudah cerai atau belum cerai, karena saya cuman berposisi sebagai orang yang ditanya, dan saya jawab. Itulah namanya fatwa. Gitu loh. Jadi nanti yang menentukan saya udah cerai apa belum siapa? Hakim agama. Nah, ketua hak apa majelis sidang hakimnya itu, nah itu dia punya kekuatan hukum. Kalau dia bilang tok udah jatuh cerai, berarti cerai. Kalau dia bilang tok belum jatuh cerai, ya berarti belum gitu. Jadi kalau dulu saya panjang lebar cerita panjang lebar, lalu pada akhirnya begitu saya bilang sebenarnya itu udah jatuh fatwanya, udah jatuh talaknya, itu enggak enggak berlaku pak buat dia maksudnya dia tetap masih suami istri <laughs> kenapa karena yang ngomong cuma seorang seorang biasa tidak punya palu gitu walaupun saya beli palunya juga enggak berlaku juga gitu istilahnya nah palu itu yang punya pak hakim gitu jadi saya bisa bilang udah cerai gitu kan tapi tetap aja dia jalan terus sama istrinya gitu atau saya bilang belum cerai padahal mungkin sudah cerai gitu ya jadi fatwa tuh hampir-hampir kalau secara di kacamata hukum ya itu nggak ada nilainya. Orang yang bertanya boleh menerima atau boleh tidak menerima. Nah, mungkin dia puas dengan jawaban saya dia terima. Tapi kalau dia nggak puas dengan jawaban saya dia bisa nanya lagi ke ustadz yang lain, yang lain, yang lain, yang lain dan dia boleh ambil yang mana saja dari kita dan secara hukum juga belum jatuh. Jatuh-jatuhnya di mana? Ya di meja hijau. Nah di meja hijau kalau yang benar nih ya hakimnya akan Puyang dengan kasusnya terus dia panggil kita Ustadz yang ahli syariah itu kalau kasus kayak gitu menurut Ustadz gimana udah jatuh apa belum kita akan ngomong jatuh tidak dan sebagainya hakim belum tentu terikat juga dengan apa yang kita sampaikan sebagai saksi ahli ya dia akan pertimbangkan lagi oh menurut ulama ini bilang jatuh menurut itu tidak gini gini ya udah saya yang memutuskan saya yang berhak memutuskan kamu pisah tok cerai kan gitu ya nah itu toknya itu itulah yang namanya kodok keputusan hukum yang punya kekuatan hukum walaupun belum ingkrah karena nanti bisa naik banding atau kasasi dan sebagainya gitu ya tapi kalau fatwa itu cuma sekedar bahasa gampangnya itu opini nah, opininya seorang Ahmad Sarwat gitu orang boleh terima orang boleh tidak terima tidak terikat kalaupun tidak terima saya nggak bisa menghukum woi Halal darah lo, kenapa? Nggak taat sama gua, nggak bisa begitu, nggak bisa. Jadi harus dibedakan mana fatwa, mana keputusan hukum, kodoh, ya, ya. ya kodok hmm. gitu kan? Contoh Ahok, bukan fatwa sebenarnya nih, uh, rekomendasi ulama ya, rekomendasi ulama, gitu. Nah rekomendasi ulama bahwa dia bersalah, gitu tuh, itu tidak bisa membawa dia ke dalam penjara. Nah yang bisa membawa dia ke dalam penjara apa? Hakim, hakim, hmm. gitu. Nah hakim tanya kepada Ahli, kali ya kepada Pak Maruf Amin waktu itu kan yang diminta hmm. jadi saksi ahli ditanya Pak Maruf ini pe, apa namanya apa namanya pe, penistaan Perbuatan. atau bukan penistaan nah gitu kan itu kan jadi masukan buat hakim lalu hakim ketok-tok penistaan dua tahun hmm. nah gitu jadi yang di situ bedanya jadi majelis ulama itu tidak memproduksi uh, fonis tapi memproduksi fatwa gitu kan nah fatwa itu tidak mengikat secara hukum yang hmm. mengikat secara hukum adalah fonis hmm. di pengadilan, okay. nah, gitu. dan jelas sepatu pat itu hanya menjelaskan hukum-hukumnya itu. Tanpa dan, dan bisa berbeda-beda iya, juga opini iya. seorang ustadz dengan ustadz yang lain kan jelas, bisa aja berbeda. Jelas, ya. nah. Tapi intinya itu tidak mengikat seperti itu ya. subscribe to my channel and also press this bell icon MUI adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun memberikan ja, memberikan justifikasi sebelum tabayun sudah dikatakan komunis AS Panji Gumilang komunis dasarnya hanya TikTok kemudian mengatakan Azaitun sesat sudah dikatakan oleh majelis ulama jadi itu namanya bukan tabayun jadi tidak mengerti akhlak tabayun itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat majelis ulama numpang katanya sudah meneliti katanya sudah masuk ke kampus Azaitun, satu lembar pun surat tidak ada. Penipuan yang menghasut dan mengguncangkan orang banyak. Jangan dikatakan itu sumbernya dari Azaitun. Azaitun, tempat pendidikan, wajib menyampaikan pada tempat pendidikan ini hal-hal yang untuk mendukung anak didik ini menjadi warga negara yang baik. Kemudian datang MUI. Katanya sudah meneliti. Bohong. Mau berani-beranian datang ke MUI. Sekarang kita udah datang ke Dia gak mau nerima. Kita dibilang bohong. Sekarang datang ke MUI. Kapan saja kami terima. Right. Oke. Okay. Pak Helmi. Oh. Uh, izin. Pak Helmi. Tadi ada indikasi penyesatan dan uh, kesesatan. Dan juga kemudian uh, penodaan juga di sana. Anda sepakat dengan hal ini? Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama ternoda. Pertama adalah sebutlah misalnya disebut berkali-kali oleh Kiai oleh Lapis bahwa Panji Gumilang itu sesat. Kalau lalu kalau implikasi sesat apa? Di dalam Islam kalau orang sesat itu abdalun pasti masuk neraka. Yang menentukan orang masuk neraka itu cuma satu pemilik neraka. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana di Indonesia, di dunia ini yang berhak menyatakan seorang manusia sesat. Nanti di akhirat, lah nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan bukan kita. Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh. Allah itu kan maha tinggi. Subhanallah. Beliau Allah berfirman saja malaikat pingsan. Hanya jibril yang mampu mendengar firmannya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda. Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan gak mungkin. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan alternoda, agama agama ternista. Coba agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur bisa ternista. Oh, kalau gitu kita menganut satu nilai nilai yang bisa ternista dong. Itu enggak masuk dalam logika. perilakunya sahaja. dianggap nyeleneh Pak kayak di lingkungan pondok pesantren. Harusnya enggak ada salahnya. juga Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah Biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat. Jangan bilang dia ternoda. to my channel and also press this bell icon